Dinner in 15 minutes, honey. Apakah isekai isekai gitu? Don't be afraid. Jeepers! What the heck is that? What happened? You are safe. What is this place? As I said, you are safe now. Okay. Walk the keren path. Banget. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Buat anda yang baru, selamat datang. Buat anda yang sudah kembali, selamat datang kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas game baru teman-teman. Game Devomon Callisto. Ini tuh semacam game keluaran blockchain gitu ya. Nanti bakal kedepannya bakal ada NFT ya, kemungkinan. Kemungkinan tokennya rilis ini sekitar sebulan yang akan datang teman-teman ya. Jadi kita cek aja gamenya seperti apa. Kita baca ke bawah. Callisto. Aduh. Callisto ini Devomon ini dia memadukan visual bergaya anime, teman-teman. Kekuatan Unreal dia tuh grafiknya udah menggunakan Unreal Engine, yang mana kalau udah menggunakan Unreal Engine itu grafiknya udah bagus banget, udah mulus banget, teman-teman ya. Dan teknologi blockchain. Nah, ini ada teknologi blockchain-nya, perdagangan aset sebagai NFT. Jadi ke depan ada NFT. Bentuk takdir Anda, temukan bagaimana bulan tandus berevolusi menjadi surga unsur. Aduh, ini bahasanya cak-cakan ya. Nah, ini kita lihat trailernya teman-teman ya. Trailernya ini ada apa ya? Dia tuh semacam ini loh teman-teman, kayak game-game Pokemon gitu ya. Oke, ini ada Phoenix Emotion Gaming. Grafiknya tuh keren banget. Ini tuh kayak game tersembunyinya di Chosen HP. One. It is no coincidence that fate has brought you together with the portal. Dark forces seek to harness the power of the portal. Ally with Evomons, potent beings, and unveil their powers. Build your bond and experience wonders. The future lies in your hands, hero. Your adventure begins. Yah, gitu doang. Kirain ada gameplaynya ya. Oke, gue bakal jelasin aja. Gameplaynya itu kayak Pokemon, teman-teman. Dimana kita akan mendapatkan dan membunuh Pokemon-Pokemon yang lainnya, yang mana nanti bakal bisa di-evolve ya, teman-teman ya. Ini ada karakternya, Shin. Ada cewek dan juga cowok ya. Kalau yang cewek itu namanya Shin, kalau yang cowok ini namanya Kasai. Nah, ini adalah Evomon-Evomonnya ya. Jadi Pokemon-Pokemon ini seperti ini. Ini mungkin kedepannya bakal jadi NFT. Si Andramon, Selimon. Belakangnya ada Mon-Mon-Mon-nya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini galeri pemainnya seperti ini. Nah, ini grafiknya udah bagus banget karena dia menggunakan Unreal Engine. Ini Pokemon-nya dan ini si owner-nya ya, owner Pokemon-nya. Itu dia teman-teman. Ini kita geser lagi. Dia tuh ada siang, ada sore, ada malam. Jadi cuacanya itu berubah-ubah teman, enggak stagnan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja coba game-nya ya. Oke, ini sudah di dalam game-nya ya. Ini kita memilih karakter dulu. Kalau kamu mau pilih perempuan ini namanya bisa, kalau ini yang laki-laki juga bisa. Kita pilih yang laki-laki ya. Kita namain Mogun. Kita start adventure. Kita intip gamenya tuh seperti apa ya? Sagunitech present. Dinner in 15 minutes, honey. Apakah isekai isekai gitu? Don't be afraid. Jeepers! What the heck is that? What happened? You are safe. What is this place? As I said, you are safe now. Okay. Walk the keren path banget, ya. I reveal to you. Okay. Come to me. You are the chosen one. Think. I am the one who okay, has chosen jalan you. Ke, why ya, me? Ke dunia you lain gitu ya. As soon as you step into this portal. Oke, ini gamenya masih alpha ya teman-teman ini, jadi belum rilis benar-benar, ini masih alpha test. Di dalam gamenya ini ada token teman, jadi teman-teman bisa ngeklaim token-tokennya, bisa cari token-tokennya ini ya.
Dia juga ada daily-nya. Kita coba aja gamenya. Oke, ini udah di dunia isekai, teman-teman ya. Kita masuk ke dunia Evomon. Nah, yang sebelah kanan atas ini, sebelah kanan atas ini gold-nya, koinnya, teman-teman ya. Monsters. Oke, ini ada monsternya. Kita langsung talk to Professor Fine. Kalau buka map nih sebelah sini, kita itu adanya yang biru-biru itu ya, teman-teman ya. Kelihatan gak sih? Kecil banget mapnya tuh, kurang jelas. Kita ke arah yang biru-biru itu ya. Untuk karena ini nggak bisa otomatis. Jadi questnya ini kita jalannya manual, nggak bisa. Nah, ini udah ada Pokemon-nya ya. Nanti kita bisa ngelawan itu. Gimana caranya kita selesain dulu misi ini ya. Quest Welcome to Callisto. Kita harus talk to Professor Fine. Kita harus ngomong, bicara sama Professor Fine. Oke, ini dulu ketemu Professor Fine-nya. Hello? Oh, a visitor. I wasn't expecting anyone so soon. Oke, ini dapat reward. Go to Cliff and talk to Flokimon. Nah, kita ngikutin di map ini ya, di atas ini nih. Kita ngikutin ke yang biru-biru itu, teman-teman ya. Kelihatan kan? Kalau kalian suka main GTA itu pasti nggak bingung ya main game kayak gini ya. Ngelihatnya tuh, oh, ada biru-biru tuh di atas gitu ya. Kita ikutin itu biru-birunya, teman-teman. Ini grafiknya bagus banget ya. Ini sore, siang atau malam ya? Atau pagi sih? Duh, ada batu. Oke, ini ke sebuah tebing yang tinggi sekali. Ini kemana lagi nih? Ini kalau jatuh mati nggak ya? Bisa terbang. Aduh, salah lagi. Salah. Aduh. Oke. This must be an evil man. Let's see if they understand. Tadi salah tapi masuk bisa ini ya langsung. Oh, ini ketemu Pokemon-nya ceritanya ya. No. Tapi kok no kayak koin dog, koin doge ya. Ini Pikachu harus ya. Kayak token dog, kayak koin doge, teman-teman. Ini apa? Oh, ini batu untuk nge-heal Pokemon-nya mungkin ya. Soalnya tadi ada tulisan tap to heal. Bye.